Oke, kita mulai untuk kuliah MPTP. Untuk pertemuan ke berapa nih ya? 8, 9, 10 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bahas desain dan metode penelitian. Jadi teorinya di sini sekarang. Ini saya pakai slide-nya dari Ibu Karisa. Oke, jadi ini langkah-langkah untuk penelitian yang kotak pertama yang kiri seharusnya sudah ya. Jadi mendefinisikan masalah, kemudian perumusan masalah. Jadi nanti ada subbab perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, tujuannya apa. Kemudian penelusuran pustaka, ini di bab 2, tinjauan pustaka. Kemudian hipotesis. Nah, hipotesis ini bisa ada, bisa enggak. Hipotesis ini apa yang kita perkirakan, yang kita perkirakan akan terjadi, tapi belum punya data. Jadi hipotesis. Kalau sudah punya data, nah, nanti baru bisa disimpulkan. Simpulannya apa? Menjadi tesis. Jadi hipotesis itu di bawah tesis karena belum ada datanya. Jadi kita cuma masih ngira-ngira. Kira-kira hasilnya gimana? Itu hipotesis. Jadi biasanya pakai uji ANOVA gitu ya, tolak hipotesis atau terima hipotesisnya sesuai dengan batasnya berapa. Oke, terus untuk sekarang rancangan penelitian di bab 3 metode penelitian nanti terkait ke pengumpulan data dan pengolahan data. Oke, jadi yang kotak yang sebelah kanan nih. Jadi define research problem, kemudian tinjauan pustaka, literatur review, kemudian formulasi hipotesis. Ini bisa ada, bisa enggak. Kalau di Ilkom biasanya tujuan aja, tujuan penelitian mau ngapain. Atau kalau sudah ada yang diperkirakan, bisa jadi hipotesis. Nanti diuji dengan ANOVA dari data yang dihasilkan. Kemudian bab 3 masuk ke metode, metode penelitian. Desain dari riset kita. Nah, termasuk sampelnya. Jadi kita bisa ambil metode penelitian yang sudah ada, kemudian kita adopsi di penelitian kita. Atau kalau misalnya penelitiannya benar-benar berbeda, nah kita harus buat sendiri desainnya seperti apa. Oke, terus bab 3. Tadi desain research. Nah, untuk riset ada pengumpulan data. Ya mungkin kalau risetnya pengembangan sistem, pengembangan software, ya mungkin nggak ada ya untuk pengumpulan data. Tapi biasanya di akhir kan di software ada pengujian, pengujian dan feedback dari user. Nah, itu termasuk ke pengumpulan data juga. Jadi pengujian, kalian uji misalnya berapa kali itu hasilnya benar atau enggak. Nah, yang benar tuh pengujian yang nggak bisa sekali. Jadi sekali uji hasilnya benar, itu kalian cek sukses. Nah, itu harusnya nggak bisa. Jadi harus diuji beberapa kali, beberapa ulangan. Kalau hasilnya sama semua, berarti benar. Untuk pengujian. Jadi ada iterasinya, berapa kali perulangan. Kalau yang sifatnya deterministik, kayak di Ilkom kan deterministik. Input, kemudian prosesnya sama, outputnya pasti sama. Nah, mungkin 10 kali ulangan itu cukup untuk memastikan bahwa prosesnya benar. Setelah dikoleksi, nanti ada analisis. Jadi datanya dianalisis, kalau datanya banyak ya. Kalau untuk pengujian software kan cuma mana yang sukses, use case yang sukses, semuanya 100% gitu aja. Atau uji pengguna, nanti pengguna mana yang puas, yang tidak puas, nah itu nanti di bikin ringkasannya, summary. Nah, untuk data yang banyak nanti bisa termasuk mengetes hipotesis. Tadi kan di awal ada hipotesis, nah ini perlu dites di sini, hipotesisnya. Dengan data yang ada itu hipotesisnya benar atau enggak. Jadi, kalau dulu kan ada terima H1 atau tolak H1.
terima atau tolak hipotesis yang sudah kita tentukan di awal. Kemudian terakhir, interpretasi dan laporan. Ini masuk ke pembahasan. Jadi termasuk ke pembahasan, kemudian di akhir ada simpulan. Simpulan dan saran. Oke, jadi yang di bab 3 itu ada rancangan penelitian, metodenya. Nanti ada pengumpulan data, meskipun topik skripsinya misalnya pengembangan software, nah, nanti harusnya ada langkah pengujian di situ. Jadi ada pengumpulan data, pengujian bisa black box gitu ya, sukses atau enggak, atau pengujian ke user. Jadi ada pengumpulan data dan pengolahan data. Kemudian ini ada garis-garisnya, yang F ini feedback, feedback ke belakang, ya. Jadi bisa beberapa iterasi nanti, koleksi data, dianalisis. Nah, kalau masih belum bagus datanya, misalnya ada proses yang salah, nah, berarti feedback lagi, balik lagi ke koleksi data, dan seterusnya. Kemudian yang FF ini feed forward, jadi dia ke depan. Jadi dari yang pertama nih ya, identifikasi masalah. Nah, nanti di kesimpulan harus disinggung tuh masalah yang kita selesaikan apa, nah, kesimpulannya apa. Jadi jangan sampai pendahuluannya seperti ini, kemudian kesimpulannya beda. Nah, itu harus nyambung antara pendahuluan dengan kesimpulan. Di masalahnya apa, hasilnya apa. Kemudian desain dan analisis data, nah ini harus nyambung juga nih. Jadi antara desain riset sesuai datanya, kemudian analisisnya gimana? Ini sesuai dengan sifat datanya. Nah, untuk yang di skripsi, nah, untuk nyambungin ke pembahasan, itu biasanya di metode ada langkah-langkahnya. Jadi misalnya metodenya apa, ada 5 langkah, nah, nanti di pembahasan itu harus langkahnya sama. Gitu. Misalnya metodenya yang pertama adalah apa nih, studi pustaka gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah misalnya pengembangan analisis. Berarti nanti di bab 4 pembahasan subbab pertama adalah studi pustaka. Subbab kedua adalah analisis kebutuhan. Jadi harus nyambung bab 3 metode dengan bab 4. Oke, nanti kalian bisa searching contoh-contoh skripsi dari kakak tingkat. Jadi metode dan pembahasan itu nanti harus nyambung. Oke, baik, untuk kuliahnya ini outline-nya. Jadi pengantar, variabel, dan data penelitian. Jadi ya meskipun kebanyakan banyak yang penelitiannya tentang pengembangan perangkat lunak, tapi nanti kan di akhir ada pengujian. Bisa pengujian black box atau dari user. Nah, itu berarti kita harus tentukan datanya apa aja untuk memastikan software kita berjalan dengan baik dan diterima oleh pengguna. Kemudian desain penelitian dan pemilihan alat, kemudian pengumpulan dan pengolahan analisis data. Oke, yang pertama variabel dan data penelitian. Nah, variabel ini nama atau simbol untuk representasi data. Contoh variabel berat badan itu variabel. Kemudian data adalah nilainya dari suatu variabel. Misalnya datanya 40 kg. Jangan lupa ada satuan ya. Jadi untuk biasanya kalau bikin tabel atau grafik itu satuannya lupa. Jangan lupa dicantumkan satuannya. Oke, jadi variabel adalah objek penelitian yang sifatnya spesifik. Terus variabel itu harus mewakili penelitian yang kita lakukan. Kita misalnya penelitiannya tentang, kalau misalnya saya di kandang itu mengukur kualitas dari kandang, nah, variabelnya kita tentukan apa aja. Misalnya suhu, kelembapan, kemudian kadar gas, itu variabelnya. Setelah variabelnya ditentukan, kita siapkan alatnya. Jadi alat untuk mengumpulkan data.
ya berarti harus ada sensor, ada ya sensor macam-macam sesuai dengan variabel yang akan kita amati. Kemudian tentukan juga metode analisis datanya. Ya paling gampang tinggal dibikin rataan atau box plot untuk analisis data. Kemudian uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis nanti ada analisis ANOVA. Bisa uji apa ya? Uji T, uji P dan lain-lain. Jadi ada tingkat kepercayaan. Misalnya 5% atau 1%. Kalau tingkat kepercayaan 5% berarti kesimpulan kita itu 95% benar. Ada kemungkinan 5% salah gitu. Hasil yang kita simpulkan. Oke, cuma kalau di Ilkom jarang kayak gitu. Jadi ya simpel-simpel aja untuk analisis datanya. Kecuali kalau ada hipotesis yang perlu diuji. Oke, terus variabel yang baik ya relevan dengan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya apa? Misalnya menguji apa kualitas jaringan, ya variabelnya silakan dicari variabel apa yang mencerminkan kualitas jaringan. Misalnya throughput, kecepatan download, upload, throughput, kemudian delay, di berapa lama delay-nya dan seterusnya. Kemudian variabelnya harus dapat diamati dan diukur. Jadi kalau nggak dapat diamati ya nggak bisa dikumpulkan datanya. Nah nanti setelah itu ada alat untuk mengukurnya. Yang sekarang menentukan variabelnya, variabel penelitian. Ya, misalnya untuk pengembangan software, ya pengujian biasanya black box. Nanti tiap use case itu variabelnya apa aja, use case-nya berapa aja. Kemudian tiap use case dicoba. Nanti ada skenario yang sukses, skenario yang gagal. Terus untuk pengujian pengalaman pengguna, user experience, nanti variabelnya apa aja, bisa dibuat skala. Skala Likert biasanya 1-5, suka atau enggak suka. Oke. Oke, contoh ini penelitian tentang mengapa konsumen memilih komputer Acer. Jadi nanti berupa survei biasanya, survei ke konsumen. Untuk membuat survei kan kita bikin kuesioner. Kuesioner pertanyaannya ya dari variabel yang kira-kira penting untuk konsumen dalam memilih produk. Nah, misalnya variabelnya selera konsumen, kemudian tingkat pendapatan, kemudian kualitas, ini dari persepsi konsumen ya, kemudian harga beli dan harga jual. Nah, dari variabel ini kita bisa buat survei ke konsumen. Ini tipe penelitiannya berupa survei. Kemudian untuk jenis-jenis data, ada data kuantitatif yang ada nilainya. Yang kuantitatif ada dua, jadi data yang berupa rasional dan nilai mutlak, ada nolnya ya. Jadi nilainya nggak ada negatifnya gitu, untuk data rasional. Misalnya panjang, kemudian umur, itu data rasional. Kemudian data interval. Nah, kalau data interval nggak ada nilai mutlak, berarti bisa negatif. Misalnya temperatur, kalau temperatur Celsius, Fahrenheit, itu data interval. Kalau temperatur yang absolut, ada yang tahu satuannya apa? Temperatur yang nggak ada negatifnya, satuannya apa? Kelvin. Bisa di chat atau bisa di... langsung aja. Chat. Ya, Kelvin ya. Kalau satuan temperatur Kelvin itu nolnya dari absolut yang paling dingin. Jadi nggak ada nilai negatif. Itu untuk satuan SI. Oke. Oke, lanjut ke data kualitatif. Kalau kualitatif itu ya nggak ada angkanya sebenarnya. Jadi nggak ada angkanya.
nanti untuk pengolahan data kita konversi ke angka tertentu. Misalnya yang skala Likert itu kan dari suka sampai tidak suka gitu ya, atau setuju sampai tidak setuju. Nah, antara setuju dan tidak setuju itu kita pecah menjadi beberapa angka gitu, levelnya. Misalnya kalau setuju 5, kalau nggak setuju 1, tengah-tengah berarti 3. Ini data ordinal, data ordinal. Jadi ada levelnya. Misal di sini kualitas dari service, biasanya bintang berapa gitu ya, kalau kita review produk, kualitas produk misalnya, ada bintang 1 sampai bintang 5, yang 5 berarti bagus, kalau 1 berarti jelek. Repotnya kalau ya, nggak tahu kalau bintang 1 itu bagus atau yang kebalik, nah itu repot. Kemudian ada data nominal. Kalau data nominal berarti kategori. Jadi nggak ada bagus jelek, tapi ya kategori aja. Misalnya menikah, belum menikah, itu kategori. Atau laki-laki, perempuan, itu data nominal, kategori. Tidak ada tingkatan. Nah, untuk pengolahan data, nanti data ordinal dan data nominal kita konversi ke angka untuk memudahkan pengolahan. Kalau datanya string kan kita ngolahnya gimana? Paling cuma frekuensi aja, histogram. Tapi untuk misalnya rataan itu nggak bisa. Jadi untuk data kualitatif nanti kita konversi ke angka untuk diolah datanya. Nah, terutama yang ordinal ini, yang skala Likert. Nah, kita mau cari usernya itu seberapa puas, nanti dikonversi ke angka, kemudian dicari rataannya. Oke, jadi yang tadi ya, berdasarkan sifat fisik, kita ada variabel kualitatif dan kuantitatif, ya berupa angka atau bukan angka, itu aja. Kemudian untuk cara pengukuran, ada variabel discrete. Variabel discrete berarti nggak ada pecahannya, itu discrete. Ada variable continue, yaitu ada komanya. Contoh discrete jumlah anak, yaitu bilangan cacah ya. Contoh yang continue luas ruangan. Kemudian berdasarkan cara pengumpulan, ada data primer dan sekunder. Kalau primer berarti kita kumpulkan sendiri datanya. Kalau sekunder dari sumber lain. Kemudian berdasarkan sumber data, ada data internal yang kita ambil dari lembaga kita sendiri. Ada data eksternal. Nah, ini untuk data eksternal ya butuh surat izin untuk pengambilan data. Oke, lanjut ke nomor 2, perancangan penelitian. Jadi ini lebih ke gimana cara mengumpulkan data. Alatnya apa, kemudian ya waktunya dan seterusnya. Tujuannya untuk menghindari bias, jadi jangan sampai ya misalnya bias itu pas kita ngambil datanya pas baik, kita ngambilnya cuma sekali, nah, nanti hasilnya jadi nggak jadi bias, jadi bias ke lebih baik. Gitu. Agar tidak bias ya kita ngambilnya perlu beberapa kali ulangan untuk memastikan nilai sebenarnya berapa. Kemudian memudahkan pemilihan alat. Jadi nanti alatnya pakai apa, itu dari perancangan penelitian. Kemudian menjaga konsistensi data. Nah, ini terkait dengan alat dan metode analisis. Oke, yang perlu dirancang tujuan dan jenis penelitian. Ini tujuannya di pendahuluan, kemudian jenisnya juga sama di pendahuluan. Apakah jenisnya mau survei atau mau empiris, empiris berarti ngambil langsung atau yang lain. Kemudian model jenis data yang akan dikumpulkan, data kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif berarti ada alat ukur, kalau kualitatif berarti ya semacam survei, bikin kuesioner. Kemudian alatnya, pemilihan alat. Ya, alatnya kalau survei berarti kuesioner, kalau yang kuantitatif berarti harus ada alat ukur untuk mengumpulkan data. Kemudian taraf atau tingkat kesimpulan.
ini untuk menguji hipotesis ada taraf kesimpulan. Batasnya berapa? Kalau batasnya 5% berarti ada kemungkinan 5% kesimpulan kita salah. Ini kalau untuk pengujian hipotesis. Oke, terus untuk alat pengumpulan data, ini menentukan kualitas penelitian. Kriterianya adalah dua, reliable, handal. Handal itu mau kita uji berkali-kali, itu hasilnya sama. Kalau keadaannya sama, itu handal. Misalnya program kalian kalau handal berarti ya outputnya selalu sama, kalau inputnya sama, gitu. Itu berarti handal. Kemudian yang kedua adalah valid. Kalau valid itu berarti sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi alat ukurnya itu nilainya sama dengan yang sebenarnya. Oke, ini penjelasannya. Jadi reliable itu hasil ukurnya konsisten, tidak tergantung pada waktu dan siapa yang pakai. Jadi reliable. Bisa dilihat dari simpangan baku. Dilihat dari deviasinya, standar deviasi. Jadi kalau keadaannya sama, nanti keluarannya sama. Kalau keadaannya sama tapi keluarannya beda-beda, ya berarti ada kesalahan di alat ukurnya. Itu nggak reliable. Kemudian validitas, berarti nilainya itu mencerminkan situasi yang sebenarnya. Jadi sesuai dengan di dunia nyata. Valid. Nah, gambarannya kayak gini. Jadi reliable tapi tidak valid, berarti hasilnya itu sama di sini satu titik, cuma dia nggak valid. Jadi jauh dari nilai yang sebenarnya. Ini kalau di istilah lain itu akurasi dan presisi. Kalau yang di sini, yang sebelah kiri ini, dia itu presisi di satu titik, tapi nggak akurat. Nggak sesuai dengan tujuan, nggak sesuai dengan nilai di yang sebenarnya. Kemudian yang tengah ini valid tapi nggak reliable. Jadi ini tuh apa tadi, presisi, akurat ya, ini akurat, jadi datanya akurat tapi nggak presisi, jadi dia nyebar. Jadi kalau kita punya alatnya nggak terlalu presisi, nah kita harus ulangannya banyak supaya nanti dirata-ratakan mendapat hasil yang akurat, yang valid gitu. Soalnya kalau alatnya harus presisi itu biasanya lebih mahal. Cara ngakalinnya ya ulangannya dibanyakin. Nanti akan mengumpul di tengah rataannya. Kemudian yang sebelah kanan ini valid dan reliable. Jadi dia akurat di tengah dan presisi. Titiknya ngumpul di tengah. Ini sama kalau kalian punya tembak. Nah, kalau yang sebelah kiri, ini berarti tembaknya bagus, cuma perlu digeser aja. Gitu. Jadi perlu digeser, dikalibrasi skopnya. Jadi supaya ke tengah. Kemudian kalau yang di tengah ini, dia tembaknya jelek nih. Jadi dia nyebar ke ya kemana-mana. Gitu. Jadi ya akurat sih kalau untuk kalau dirata-ratain, tapi nggak presisi. Jadi bisa kadang miss, kadang nggak. Tapi kalau secara keseluruhan, dirata-ratakan, dia akurat. Kemudian yang sebelah kanan ini yang udah bagus, udah dikalibrasi. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu? Untuk alat ukur. Kalau enggak kita lanjut. Oke, jadi tadi untuk alat ukur, misalnya kita punya alat ukur yang kurang presisi, berarti ulangannya harus ditambah supaya datanya banyak. Kemudian dirata-ratakan, jadi hasilnya akurat. Ini yang tengah ini. Kalau kita punya alat ukurnya kurang presisi.
Oke, kemudian pertimbangannya untuk pertimbangan alat ya kesesuaian dengan variabel yang akan dia mati, jadi sesuai dengan variabel yang di depan tadi ya. Misalnya kita mau mengukur throughput, kita pakai software apa itu untuk mengamatinya. Atau mengukur sensor untuk suhu, berarti harus ya cari sensor suhu yang akurat dan presisi. Cuma nanti ada batasan biaya. Jadi kualitas alat, kualitas itu sebanding dengan biaya, biaya alatnya. Jadi kalau alat yang presisi dan akurat itu mahal. Jadi sudah dites dari pabriknya. Nah, kita bisa pakai yang lebih murah, cuma harus dikalibrasi. Dia harus dites, diuji. Nah, misalnya alatnya kayak gini, reliable tapi tidak valid, berarti harus digeser, dikalibrasi. Atau valid tapi nggak reliable, berarti ulangannya perlu ditambah, terus dirata-ratakan untuk tiap titiknya. Gitu. Kemudian pengguna alat, ya, alat yang canggih, ya, perlu user yang canggih juga. Jadi untuk penggunanya harus belajar dulu untuk menggunakan alatnya. Bisa jadi penelitiannya gagal karena salah penggunaan alat. Kemudian terkait tingkat kesulitan pemakaian. Oke, contohnya untuk suhu berarti butuh termometer. Termometernya supaya akurat nanti perlu dikalibrasi dulu dengan alat ukur termometer yang sudah disertifikasi supaya hasilnya. Kemudian untuk mengukur prestasi belajar bisa pakai uji yang tertulis, standar aja ya. Mengukur tingkat kecerdasan, tes IQ, dan seterusnya. Oke, lanjut ke pengumpulan data. Jadi ada 4W ya, 4W1H. Data apa yang akan dikumpulkan, terus dengan apa, dengan alat apa, kemudian di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian metodenya yang pertama observasi. Kalau observasi nggak pakai alat ukur, jadi ya diamati aja, pengamatan langsung. Jadi tidak ada interaksi antara objek yang diamati dengan pengamat. Jadi kita cuma duduk sama nyatet gitu aja. Misalnya observasi apa ya? Observasi misalnya ngukur tingkat tingkat kemacetan atau lalu lintas di Jalan Dramaga. Ya berarti kalian ukur. Jadi duduk di pinggir jalan, ukur berapa mobil yang lewat. Itu observasi. Kemudian nomor dua, survei. Berarti ini pakai kuesioner langsung ke usernya. Jadi terdapat interaksi antara objek yang diamati dengan pengumpul data. Ini survei. Ini perlu ada kemampuan untuk komunikasi dengan objek kuesionernya. Kemudian interview. Kalau interview berarti langsung tatap muka dengan responden. Oke, kalau survei ini bisa online ya, jadi nggak ada interaksi juga bisa sih kalau survei ini. Jadi survei bisa online, kalau yang interview ini langsung wawancara. Kemudian yang terakhir adalah eksperimen. Ini berarti percobaan empiris langsung dilakukan, pengukuran langsung. Ini dengan menggunakan alat ukur. Oke, lanjut ke kelebihan kekurangan. Ini kalian silakan baca sendiri. Kalian fokus saja ke jenis penelitian kalian apa. Apakah observasi? Observasi ini jarang ya untuk Ilkom. Atau survei. Nanti survei biasanya kalau pengembangan perangkat lunak, nanti di akhir ada respon dari pengguna. Nah, perlu survei. Survei bisa pakai kuesioner online atau langsung wawancara. Kelebihannya data otentik, objektif, jujur. Ini tergantung juga nih, tergantung kita pinter-pinternya dalam menyusun kuesioner. Kadang kalau kuesionernya pertanyaannya sensitif, ya kadang ya jawabannya nggak jujur gitu.
kemudian lingkupnya lebih luas, kemudian lebih efisien. Ya, misalnya surveinya bikin form online itu lebih efisien. Cuma kelemahannya tadi ada informasi terselubung, kalau misalnya pertanyaannya terlalu sensitif, jadi yang ditanyakan jadi defensif, nah, mungkin jawabannya jadi tidak valid, tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Kemudian lanjut ke wawancara. Ini komponen-komponen yang berpengaruh dalam keberhasilan wawancara. Dari pewawancaranya, kemudian respondennya, kita harus menentukan respondennya mana aja yang kira-kira bisa diajak wawancara. Kemudian materinya, kemudian situasi. Jadi harus ada kemampuan, motivasi, karakteristik sosial, dan rasa aman. Kalau yang diwawancara nggak merasa aman, ya jawabannya jadinya defensif. Oke. Ini rambu-rambu untuk wawancara. Ditentukan grup yang dituju, kemudian lokasi, izin tertulis. Kalau misalnya wawancara ke desa, berarti harus izin ke kepala desa untuk melakukan wawancara. Kemudian bangun hubungan baik. Kemudian fokus pada kenyataan. Nah, yang penting direkam. Jadi mungkin pas wawancara kita jangan fokus ke pertanyaan di survei. Tapi kalau yang baik itu yang ngalir aja. Jadi basa-basi dulu, kemudian baru bertanya. Nah, bertanyanya bisa, ya bisa loncat-loncat itu dari pertanyaan di kuesioner. Jadi jangan terpaku pada pertanyaan di kuesioner. Ya, tapi usahakan semuanya terjawab. Jadi tergantung kemampuan dari wawancaranya juga. Nah, supaya nggak lupa, ini direkam. Jadi responnya direkam. Jadi misalnya direkam audionya, dan nanti kita isi kuesionernya sendiri. Gitu. Oke. Oke, kemudian langkah keempat terakhir, pengolahan dan analisis data. Data mungkin nggak semuanya lengkap ya, jadi harus ada praproses gitu. Kita di sini istilahnya editing, datanya diedit. Semua bukan dimanipulasi ya, jadi ini praproses. Misalnya ada data yang kosong atau data yang perlu diubah dari data kualitatif ke kuantitatif, itu editing, praproses. Kemudian coding. Ini tadi memindahkan dari kualitatif ke kuantitatif, pengkodiannya gimana. Kemudian tabulating, ini dipindah ke bentuk tabel. Jadi untuk pengolahan data. Ini langkah-langkah editing. Jadi kalau ada data kosong, bagaimana aturannya. Kemudian kalau ada kesalahan pencatatan, diperbaiki dulu. Kemudian misalnya satuannya beda, ada yang kilogram, ada gram, atau kalau luas itu ada hektar, ada meter persegi, itu harus disamakan dulu. Jadi satuannya disamakan. Oke, jadi ini masuk ke praproses data. Nah, perlu diperhatikan jangan dimanipulasi. Jadi misalnya kita udah olah datanya, hasilnya jelek, kita manipulasi. Nah, itu udah melanggar kaidah ilmiah. Misalnya kita udah ngolahnya benar, tapi hasilnya jelek, ya kita laporkan bahwa hasilnya jelek. Nah, itu jadi tambahan ilmu. Oke. Kemudian coding ini lebih ke kuantifikasi. Jadi dari data kualitatif itu dikonversi ke kuantitatif supaya bisa diolah lebih lanjut. Kemudian tabulating dipindah ke bentuk tabel. Nah, nanti dari bentuk tabel itu mudah dibuat grafiknya. Itu tabulasi. Oke, setelah langkah pengolahan data, berarti analisis. Nah, analisis, kalau yang datanya sederhana, ya mungkin analisis dasar aja. Statistika deskriptif. Rataan, maksimal, minimal, kemudian kuartil, kemudian standar deviasi, ya standar aja.
Kemudian grafiknya ya grafik rataan atau kalau lebih advance box plot. Kalau box plot kan ada rataannya, kemudian range minimum maksimum. Kemudian ada kuartil 1, kuartil 3 yang lebih advance. Jadi kita bisa melihat nggak cuma rataannya aja, kalau rataan kan satu titik, tapi kita bisa melihat sebaran datanya. Kalau pakai box plot. Oke, terus nah, analisis datanya sesuaikan dengan tujuan dan jenis penelitian. Kalau tadi jenisnya ada menguji hipotesis, berarti harus ada analisis ANOVA-nya, analisis statistika. Kemudian kalau nggak ada ya standar aja, analisis non-statistika. Jadi statistika deskriptif, ya, kayak rataan dan seterusnya. Kemudian udah itu aja untuk materinya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pengembangan bab 3 ini di bagian metode ini untuk dalam topik pengembangan software ini apakah ada standarisasinya atau bagaimana ya, Pak? Karena sepenglihatan saya dari skripsi sebelum-sebelumnya itu untuk dalam pengembangan software ini untuk kakak tingkat yang saya lihat ini dibagi menjadi dua, Pak, untuk bab metodenya, yaitu dalam bab 3.1 yaitu tahapan penelitian dan 3.2 yaitu lingkungan pengembangan. Untuk penentuan subbab ini apakah ada standarisasinya atau mengikuti keinginan dosen pembimbing nantinya, Pak? Oke, jadi yang dimaksud metode penelitian itu tahapan penelitian kalau di sini. Kalau yang lingkungan pengembangan itu ya tambahan aja, alat dan bahan, lingkungan pengembangan itu tambahan. Tapi untuk metode itu yang di tahapan itu, tahapan penelitian. Untuk tahapan penelitian mana yang dipakai, ya sesuaikan dengan pembimbing. Sesuaikan dengan penelitian sebelumnya kalau meneruskan. Kan kalau untuk pengembangan software kan udah baku ya untuk tahapannya. Bisa pakai metode waterfall atau prototyping yang paling banyak. Atau pakai apa lagi? Ada lagi selain dua itu? Waterfall, prototyping, agile. Agile, nah itu ikutin aja. Nah misalnya pakai waterfall itu kan nanti ada tahapannya. Misalnya, saya lupa, waterfall apa pertama? Analisis kebutuhan yang pertama. Nah nanti di samakan dengan di bab 4 di pembahasan. Di pembahasan subbab pertama adalah analisis kebutuhan. Misalnya analisis, desain, implementasi, pengujian gitu kan ya biasanya tahapan penelitiannya. Kalau untuk waterfall nanti di hasil dan pembahasan berarti subbabnya 4 itu. Subbabnya ada analisis kebutuhan, kemudian desain, subbab kedua, subbab ketiga berarti implementasi. Sebab keempat, pengujian. Kayak gitu. Bisa ditambah subbab yang lain. Tapi intinya empat itu. Sesuai dengan di tahapan penelitian. Gimana? Terima kasih banyak, Pak. Jadi menyesuaikan juga dengan keputusan bersama dari dosen pembimbing juga ya, Pak? Iya. Yeah. Jadi disesuaikan dengan kita bisa propose maunya kita apa, tapi harus dipropose dulu ke dosennya. Kalau dosennya setuju berarti ya oke, lanjut. Kalau misalnya kurang cocok nanti ya ganti tahapan penelitian yang lain. Oke, baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Ya, untuk pengembangan perangkat lunak ya mungkin kurang ini ya, apa ya, datanya kan nggak terlalu banyak, jadi paling di subbab pengujian, di tahap pengujian. Nanti ada pengujian
misalnya pakai black box, berarti harus dicoba kan untuk diuji. Ya, ujinya jangan sekali aja, ya misalnya 10 kali. Apakah sukses atau enggak. Biasanya ya pengujian itu cuma sekali, karena udah yakin gitu kan. Yakin sama software yang kita buat sendiri. Cuma kalau dari kaidah pengujian, itu harusnya ya ada ulangannya. Kemudian selain pengujian black box, ada juga pengujian untuk kepuasan pengguna, itu kan. Kalau di metode prototyping itu terakhir ada feedback dari pengguna. Nah, bisa pakai pengumpulan data survei, gitu. Survei ke pengguna. Bisa survei atau langsung wawancara. Nah, itu masuk ke sini. Jadi pemilihan variabel, kemudian alat pengumpulan data, kemudian cara pengumpulan datanya, pengolahan dan analisis. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Terkait nanti hasilnya, hasil dari software yang kita kembangkan, jika kepuasan dari pengguna itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah penelitian tersebut harus kita ulang atau bagaimana ya Pak? Nah, nanti biasanya tergantung pembimbing. Nah, kalau masih ada waktu, kalau pakai prototyping ya, itu bisa iterasi kedua. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, dari feedback user, nanti kita perbaiki di iterasi kedua. Jadi, kalau waterfall jarang ya. Waterfall itu kalau kebutuhannya udah fix, nggak akan berubah, udah langsung kita kerjakan. Kalau yang banyak itu pakai prototyping. Jadi, ada iterasi 1, 2, 3. Nah, tapi tergantung waktu juga. Kalau waktunya udah mepet, udah harus sidang gitu ya, biasanya di-cut aja, di-cut sama pembimbing, kemudian nanti jadi saran penelitian selanjutnya. Itu tergantung kalian pinter-pinter aja nego sama pembimbing kalian. Gitu. Atau apa ya, jadi jangan takut kalau hasilnya jelek. Jadi kalau misalnya prosesnya udah benar, tapi hasilnya jelek, ya kita laporkan kalau jelek. Jadi bisa untuk saran ke penelitian selanjutnya. Daripada kalau kita manipulasi data. Oke, ini ada di chat. Misalkan TA-nya membuat produk hardware, IoT, metode pengujian datanya pakai metode apa? Pengujian biasanya dua ya. Ya, mau software atau hardware, pengujian fungsional. Jadi fungsi software kita apa sih? Gitu kan? Atau fungsi hardware-nya apa aja? Kalau di software kan ada use case, nah kita uji tiap use case. Kalau di hardware IoT, misalnya fungsinya kirim data suhu dan kelembapan ke misalnya ke server. Nah, kita uji fungsionalnya udah jalan atau belum gitu. Yang bisa pakai screenshot atau buktinya bisa pakai screenshot di servernya udah masuk atau yang lain. Kemudian yang kedua pengujian non-fungsional. Yang non-fungsional itu yang kalau software berarti kepuasan dari user ya. Jadi usernya experience-nya gimana, itu kan non-fungsional. Kemudian kalau dari hardware, non-fungsionalnya bisa berupa apa misalnya dia bisa jalan berapa lama gitu kan. Kalau pakai baterai itu kan harus didesain bahwa hardware-nya kalau pakai baterai ini itu bisa tahan berapa hari. Itu yang non-fungsional. Itu untuk yang hardware. Itu sih untuk pengujian. Jadi fungsional, non-fungsional. Kalau untuk algoritma yang fungsional berarti input-output itu harus benar. Kalau non-fungsional bisa ke waktu eksekusi itu harus cepat, itu non fungsional. Dua itu.
pengujian fungsional, jadi fungsi dari aplikasi atau hardware kita, dan pengujian non-fungsional, jadi syarat tambahan. Gimana? Kalau IoT biasanya fungsional aja sih. Bisa ngirim data ke server, itu udah oke. Kecuali ada tambahan harus pakai baterai gitu kan, harus tahan berapa lama, itu ada pengujian non-fungsionalnya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau pengujiannya apa aja yang umum di IoT, ya cari aja di jurnal untuk terkait pengujian perangkat IoT. Yang wajib yang fungsional. Kalau fungsionalnya nggak jalan, ya nggak jalan itu berarti. Yang nggak wajib yang non-fungsional, itu syarat tambahan. Oke, baru kepikiran ya, bisa penggunaan daya, kalau yang IoT ya, penggunaan daya, kemudian tempatnya ditempatin di mana, dan produk kan bisa syaratnya harus tahan air, tahan debu, kemudian apa lagi ya, berarti harus ada casingnya, nah, itu yang non-fungsional, itu untuk produk IoT. Kalau ada tambahan non-fungsional, berarti pengujiannya ditambah juga. Jadi penggunaan daya itu harus diuji pakai ya alat ukur berapa daya yang dibutuhkan. Terus anti air ya harus diuji juga. Dipercikin air itu masih jalan atau enggak. Kalau produknya berupa wearable, ya, wearable berarti kan dipakai oleh pengguna kayak apa, smart band kayak gitu kan wearable. Ya berarti harus ada feedback dari pengguna. Itu masuk ke non-fungsional, berarti bikin survei kemudian atau wawancara ke penggunanya. Kira-kira kekurangannya apa? Jadi syarat tambahannya ya harus nyaman, nyaman dipakai. Atau misalnya dipakai di hewan, misalnya dipakai di kuda. Nah, kalau nggak nyaman kan dia akan lepas tuh alatnya, digesek-gesekin ke dinding dan sebagainya. Gitu. Jadi syarat tambahannya itu harus nyaman dipakai. Kalau dipakaikan ke manusia atau ke hewan. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa di chat di IPB Mobile. Pertemuan selanjutnya kita bahas terkait masih data kualitatif dan data kuantitatif. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.